Kibar. Takkan tak ada gambar? Ha, kau kan pempengaruh. Mestilah kau nak tunjuk gambar, kan? Mestilah. Video pun ada. Uish, dahsyat kau berenang. Macam-macam kaya. Ikan payung. Alamak. Pandai sangat berenang. Yelah. Tapi apa-apa pun, aku seronok. Sing, kenapa kau tak buat kolam renang kat rumah kau? Entah. Tak pernah terfikir pun. Kalau ada, boleh kita orang semua tumpang berenang. Alah, kita berenang kat sungai je lah. Ish, nak juga rasa berenang kat kolam renang. Betul. Nantilah aku tanya daddy aku. Ada kolam renang. Sebab semalam kita orang lalu kat rumah kau, tak ada pun kolam renang. Betul. Aduh. Kau tak perasanlah tu. Dah, tak payah gaduh-gaduh. Petang ni datang rumah aku. Kita berenang. Kita orang dah sampai. Korang datang nak berenang? Yalah. Macam tak tahu pula. Mana kolamnya? Kan aku dah kata, tak ada. Ada. Kat laman tepi tu. Jangan marah. Mari aku belanja aiskrim. Nak? Okey. Terima kasih. Banyaknya. Kotak apa ni? Kotak barang. Oh. Korang berdua datang ni nak apa? Saja nak beli aiskrim. Apa ni? Ini penapis air. Ia sangat penting bagi memastikan kita mendapat air bersih. Air bersih, air selamat. Oh. Mei tengok ni. Kuning air. Sebab itulah abang nak pasang penapis ni. Supaya air yang keluar nanti bersih, jernih. Bukannya warna kuning. Siap. Tengok.
Betul lah. Wah, macam tu je. Senang sangat. Ha, memang senang. Selesai masalah. Jadi air paip ni dah boleh minum terus lah. Tak boleh. Air paip ni masih perlu dimasak sebelum minum. Masih ada bakteria-bakteria yang kita tak tahu. Kenapa penapis ni tak tapis bakteria-bakteria tu sekali? Penapis ada banyak jenis. Lain penapis, lain fungsinya. Ha, mari sini abang tunjuk. Buat apa tu? Akak, tengok penapis air ni. Air kuning boleh jadi jernih. Betul-betul-betul? Belilah satu. Letak kat rumah. Akak memang tengah cari penapis air nak pasang kat rumah. Tapi, kita kena yakinkan opah dulu. Jangan risau, jangan gundah-gulana. Bagi jenis kat opah. Kalau opah nak penerangan lebih, panggil je abang. Abang ejen yang sah untuk barang ini. Banyaknya. Ini semua untuk dijual ke? Bukan semua. Yang kotak kecil ni, semua Dedek Ehsan yang beli. Dia nak dermakan pada orang kampung. Oh, iya ke? Betulah mereka yang dapat. Abang, ni kotak apa pula? Penapis air juga ke? Haa. Tapi itu penapis air saiz besar. Sesuai dipasang di bangunan-bangunan besar macam sekolah, surau. Oh, semua nak pasang penapis air juga? Haa. Sistem perpaipan kat kampung ni banyak yang dah lama. Ada yang dah karat. Untuk pastikan air bersih dan selamat digunakan, eloklah ditapis dulu. Ui, untunglah kau, Is. Laku keras penapis air ni nanti. Berniaga, kena bijak tengok keadaan semasa. Mahal ke penapis ni? Harganya berpatutan. Semua mampu beli. Ha, sekarang ada tawaran istimewa. Diskaun 20% untuk semua jenis penapis air ni. Ha, 20%? Iya. Selagi stok masih ada lah. Apa lagi kak? Jom balik tunjuk kat opah. Jom. Akak-akak, tunggu kita orang. Tunggu kita orang. Jumpa penapis air yang Rose cari-cari tu. Ha, penapis ni bagus. Air warna kuning tukar jadi air bersih. Air selamat digunakan. Betul-betul-betul? Jadi nak opah buat apa? Nak opah beli. Macam tak perlu je. Air kat rumah kita kan bersih. Perlu opah. Kita tak nampak benda-benda halus macam pasir, pencemaran karat dan benda asing lain dalam air. Kalau ada penapis air, semua ni akan ditapis sebab penapis air ni membantu menyediakan sumber air yang lebih sihat dan selamat untuk kita dan kediaman kita. Cucu-cucu opah sihat dan selamat, opah pun gembira. Betul-betul-betul? Iya, opah. Jangan tunggu lagi. Dapatkan sekarang. Berbaloi-baloi. Nah, korang tertinggal lah skrim ni. Alah, terima kasih Abang Is. Penapis air ni mudah pasang, mudah ganti, mudah cuci. Semuanya mudah lah. Senang sangat. Itu orang pun boleh pasang. Kalau malas, Abang Is boleh pasangkan. Boleh. Untuk opah semua boleh. Kalau setuju, sekarang juga saya pasang. Ha, macam mana? Belilah. Yeay! Bagus benda ni. Taulah. Ada apa ni? Mestilah. Kita orang dah beli. Tapi belum pasang lagi. Murid-murid tengok apa tu? Penapis air, cikgu. Pandai.
ada seseorang yang dia makan. Tahu siapa? Jadi saya. Oh, terima kasih, Cik. Sama-sama. Apa fungsi penapis air ni? Ha, siapa tahu? Saya. Penapis air ni penting untuk pastikan air yang kita guna bersih dan selamat. Upin sangat pandai. Abang Is yang bagi tahu. Kau tak tahu ke, Mai? Kan Abang Is ada jual? Tahu. Abang Is ada jual? Cikgu nak beli? Boleh? Mestilah boleh. Ada macam-macam jenis. Cikgu nak yang besar ke kecil? Nak yang menggunakan teknologi osmosis berbalik. Huh? Nasi lemak dah sampai. Kasih taruh sana dulu. Apa yang diborakkan ni? Kurang manis. Alah. Pasal penapis air yang si Is ni nak jual. Ha, penapis air opah bila nak pasang? Petang nanti. Wah, Uda pun sudah beli. Yelah, Atong. Barang bagus. Lagipun, air yang bersih kan satu keperluan. Dengar tu, Uncle. Barang saya jual mesti bagus punya. Semua orang dah beli. Uncle, bila lagi? Beli aja, Atong. Banyak kelebihan dia. Betul. Pertama sekali, kita kena tahu air yang selamat diminum adalah air bersih yang sudah ditapis. Bebas dari berbahaya dan mengikut piawaian air dunia. Jadi, nak dapat semua ni, kena guna penapis air. Macam penapis air ni, yang guna teknologi osmosis berbalik. Oh, ni yang Cikgu Melati cakap semalam. Dia nak beli yang ni. Cikgu kata, kalau penapis air yang guna teknologi ni, bahan berbahaya seperti bakteria pun boleh ditapis. Hush, bijak. Sebab tu abang nak cadangkan opah, beli penapis air ni. Air bersih, selamat diminum. Tak perlu masak air, tak perlu sejukkan air. Semuanya dah tersedia. Wah, opah, tukarlah. Tapi, yang ini mesti lagi mahal. Mahal sikitlah. Sebab kegunaannya lagi banyak. Air yang ditapis ni dipanggil air tulen. Air tulen akan menyingkirkan bahan toksik berbahaya di dalam badan. Ia boleh tingkatkan daya ketahanan badan dan membuatkan kita berasa segar lepas meminumnya. Lagi bagus. Tukarlah opah beli yang ini. Cantik. Siap. Yeay. Tak boleh guna ke? Tak siapa ni. Tunggu kejap lagi. Haiz, ya? Yeah? Mari duduk sama. Makan cokodok panas-panas sedap. Baik, Opa. Sekarang senanglah kita. Kalau nak minum air sejuk ke, air panas ke, tekan je. Yang penting airnya dah bersih dan selamat diminum. Lepas ni, Rose tak payah masak air panas guna cerik dah. Boleh simpan je lah cerik ni, opah. Jangan. Huh? Biar cerik tu di situ. Opah nak juga masak air guna cerik. Tapi penapis air ni kan ada air panas? Iya, tapi manalah tahu bila-bila dia tak berfungsi, opah masih ada cerik nak masak air panas. Ha, bolehlah guna sekarang. Apa? Biar akak guna dulu. Air? Alah, macam mana Rus nak buat teh ni? Secanggih-canggihnya teknologi, cara orang dulu-dulu juga yang boleh diharap. Betul-betul. Penapis air yang canggih ni tak boleh guna bila tak ada elektrik. Opa nak beli penapis air yang tak guna elektrik. Sudahlah, mana ada duit. Beli satu tu pun dah mahal. Maaf, Opa. Oh.
Ros, apa bau tu? Cik kodok. Terhangit pula opah. Buka pintu tingkap semua. Biar bau hangit keluar. Tercemar udara. Dah tahu dah. Tahu apa? Lepas ni, abang nak jual penapis udara. Bercuti. Mestilah seronok. Aku naik kapal. Wah, saya suka. Boleh tengok laut. Ada nampak ikan lah. Cakaplah, Aisyah. Tak ada pula. Patutlah rantai kunci ni pun bentuk kapal. Aku takkan naik kapal dengan Aisyah. Hah? Kenapa pula? Yelah, kau kan berat. Nanti tenggelam. Akak, bawa kita orang naik kapal? Esan cerita dia naik kapal. Seronok. Kita orang teringin nak... Ros, nanti Atong datang, kau jualkan kotak-kotak ni. Baik, Opa. Kotak? Korang teringin naik kapal, kan? Kan? Jom kita buat kapal sendiri. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Buat macam mana? Guna kotak-kotak tu. Menarik. Jom. Korang nak kapal yang macam mana? Yang macam ni. Oh, senang sangat tu. Cantik kan? Macam ni je. Tak sama pun dengan ni. Bolehlah tu. Boleh je main. Jom! Blub blub blub.
kejar. Cepat! Kejar ayam lagi! Kejar ayam lagi lagi! Hei! Apa korang buat ni? Kapal mainan aku pun boleh buat. Senang je. RM2. Nak beli? Tak. Ini kapal betul. Tapi boleh naik dua orang je. Satu dua makan keropok. Saya mau tengok. Aku juga mau lihat. Boleh. Kita nanti datang rumah. Tengok semua. Inilah kapal Open dan Easy. Apa ni? Itu kata kapal. Bertampar sana. Bertampar sini. Selamat ke kalau taruh atas air? Main kat darat je lah. Dah tentu selamat punya. Alah, kalau macam tu bukan kapal namanya. Tak nak lah naik kapal korang. Ini jangan naik. Biar saya naik. Nah, dayung dia. Oh, penyapu? Bolehlah. Sedia janji. Ayoy, Captain. Mula. Dayung laju-laju janji. Laju-laju. Laju-laju. Woi, jatuh, berhenti. Eleh, kapal tak gerak pun. Habuk je lebih. Amboi, seronoknya buat sepak. Akak, nanti kita orang sapu balik. Ya, Kak? Yelah tu. Alah, Kak Ros sudah marah. Dah tak boleh main. Jom. Kita letak kapal ke dalam parit sana. Jom. Sayalah. Kapal ni boleh terapung. Hebatlah korang buat. Betul lah. Korang memang hebat. Terima kasih. Lebih hebat kalau kita boleh naik kapal ni. Biar aku naik dulu. Oi. Lu orang lamai-lamai. Apa bikin sini? Tak ada apa. Haiya. Lu budak-budak jangan main sini. Bahaya. Nanti jatuh dalam palin. Siapa susah? Pergi. Main lain tempat. Baik, Abang. Okay. Haiya. Nak buat apa ni? Kawan-kawan, tengok. Huh.
Ipin, Ipin, korang dah kenapa? Kapal kita orang dah tenggelam. Betul-betul-betul habis hancur. Tinggal bendera ni je. Nah, tu. Ha? Ha, kat mana kapal tenggelam? Kat situ. Patutlah tenggelam. Kapal kotak rupanya. Ingat, tak dapat naik kapal kat laut macam Nisan. Dapat naik kapal kat parit pun jadilah. Ha-ha, tapi kapal pula tenggelam. Penat je buat. Teringin nak naik kapal lah ni. Apa kata esok pagi, korang datang matuk? Untuk apa? Atuk! Oh, atuk! Tini! Ha, naik. Nak pergi mana? Adalah. Ada sampai? Nak naik? Jom. Tapi... Jangan kau risau. Sampan tu atuk punya. Tapi apa lagi? Jom! Tapi kita orang nak naik kapal. Naiklah sampan dulu. Lain kali boleh naik kapal. Ha, kejap. Nah, pakai ni. Jaket keselamatan. Pakai? Macam mana? Ya! Baik-baik. Laju-laju nak buat apa? Baik kita dayung pelan-pelan menikmati suasana alam semula jadi. Duduk. Jatuh nanti. Budak ni. Cantik burung. Teringin lagi ke nak naik kapal? Tak payah dah. Esok kita naik sampan lagi. Dibandingkan nak. Nak? Tadi atuk nampak banyak ikan kat sana. Mesti seronok. Sampan atuk!